mana rumah apa Haji Awang, Pak Awang dan juga makcik Sawi sebutnya jirang dia juga, di mana berlakunya kebakaran pada Jumaat yang lalu, di mana hampir yang rumah Pak Awang ni memang 100% terbakar. Yang sebelum tu lebih kurang 70% lah. Dan melibatkan juga rumah-rumah jiran sebenarnya. Ada rumah yang tidak berpenghuni tapi terlibat sama sekali. Tapi syukur alhamdulillah lah. Tiada kecederaan di dalam. Betul. Dan secepat mungkin pihak kerajaan negeri Terengganu akan membina semula rumah baru Pak Awang. InsyaAllah. Poza dekat 100% memang tidak boleh kan, memang langsung kita tengok tangga je.